semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi di channel gue, yaitu kita CEO Hati-hati. Oke, di video kali ini, seperti di judulnya, hari ini gue bakal kembali lagi mereaction video, teman-teman. Kali ini gue bakal mereaction video yang sebenarnya udah pengen banget gue lihat, yaitu dari salah satu peserta dari Planet Girls 999. Sebutannya gimana ya, gue gak tahu. Mungkin Planet Girls 999. Apa? Mungkin ya, mungkin, gue juga gak tahu salah. Jadi ada salah satu alumni dari acara itu, yaitu yang dari Jepang, yang kemarin gue tuh pernah bilang, kata gue salah satu komposer lagunya itu adalah Minji Kawaguchi Yurina. Dia itu kayak udah debut, tapi di Jepang sih kayaknya ya. Dia itu mengeluarkan single terbaru yang berjudul Look At Me, teman-teman. Karena gue salah satu penggemar dari Yurina, gue nyebutnya Yuri aja ya. Dari Uri Yurina, gue tuh penasaran pengen lihat MV debut dia. Soalnya dia tuh salah satu favorit gue di Planet Girls 999. Maaf ya kalau penyebutannya salah. Di 1, 2, 3, mulai. Look at me, Kawaguchi Yurina. I like you. Bahasa Jepangnya apa ya, gue lupa. Aishiteru. Kebanyakan nonton sarangnya-sarangnya, Aishiteru aja sampai lupa. Itu adalah seseorang yang nyanyi sangat stabil banget waktu di Planet Girl. Vibesnya kayak solo ya, kayak Jenny solo vibe-nya. Lihat yang dancer kayak gitu loh, terus baju putihnya solo banget. Suaranya. Ada gerakan balet. I'm gonna move on. Oh my god, cantik banget ya. Oh my chill. Ini beneran vibe-nya kayak solo anjir. Caga vibe. Gerakannya gak mirip, cuma kayak vibe-nya itu kayak serasa nonton Jamie tadi. Ini tuh kayak kurang digit gak sih, kayak nggak ada yang buat kita tuh gampang ngapalinnya gitu loh. Apa ya bahasanya? Kelimpatnya gitu loh. Apa belum, Pak? Seharusnya kalau udah rap itu kayak ada kelimpatnya gitu yang buat kita tuh kayak ternyang-nyang lagunya. Kalau ini kayaknya nggak ada deh. Kayak flat gitu loh. Maaf, kalau kata gue doang sih. Mungkin kalau Jepang musiknya emang kayak begini, kalau mungkin. Kayak cuma flat gitu loh, teman-teman, kayak nggak ada kelimpatnya. Ini yang nggak ada. Ini kayak gini gini dong kayaknya. Oke, teman-teman, itu dia reaction gua dari Kawaguchi Yurina, MV single album pertama dari Yurina, dari mantan peserta Planet Girls 999. Kalau menurut gua musiknya kurang cocok, agak kurang cocok di kuping gue ya, teman-teman. Kayak gimana ya, gua nontonnya kayak flat gitu loh, kayak nggak ada sesuatu yang bikin gua tuh kayak pengen nyanyiin lagu ini lagi gitu, ternyang-nyang gitu. Maksudnya kayak biasanya kan ada tuh di rapnya, bagian rapnya yang buat kita tuh kayak pengen ngulang lagi. Kalau ini tuh kayak flat aja gitu, teman-teman, lagunya. Kurang cocok sih di kuping gue, nggak tahu kalau di kuping kalian. Mungkin juga kalau gue terus ngulang-ngulang mungkin bakal agak cocok, tapi kayaknya bakal butuh waktu lama sih. Soalnya ini beneran kayak flat aja gitu lah, kayak B aja. Gue nggak terlalu suka sih. Maaf banget ya Yurina. Sepertinya gue nggak terlalu suka banget sama lagu ataupun musik dari debut Yurina yang pertama ini. Semoga aja nanti di debut ataupun di comeback, bukan debut, semoga jadi comeback berikutnya lagunya lebih kayak cocok di telinga gue ataupun di telinga yang lainnya. Tapi belum tentu di telinga gue gak cocok, di kalian gak cocok juga sih ya. Emang selera musik orang tuh beda-beda sih ya. Oke, itu dia reaction gue kali ini. Thank you for watching. Bye-bye.